Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada pagi ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Untuk makluman, fasa peralihan monsun akan bermula pada hari esok, 3 Oktober 2022. Dan sepanjang fasa peralihan monsun ini, kejadian hujan lebat beserta rebut petir dan juga angin kencang berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan bahagian pantai barat dan juga pedalaman semenanjung, barat Sabah serta melibatkan bahagian tengah negeri Sarawak yang berpotensi menyebabkan keadaan banjir kilat dan juga melibatkan kerosakan struktur yang tidak kukuh. Oleh itu, orang awam dinasihatkan untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, seterusnya, dengan keadaan angin yang masih lagi bertiup kencang, terutamanya melibatkan kawasan perairan Phuket dan juga Selat Melaka Utara, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama melibatkan kawasan perairan Terbabit, meliputi juga kawasan perairan negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang sekurang-kurangnya sehingga ke lewat malam nanti. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga pantai, termasuklah meliputi bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, seterusnya, melalui paparan imej satelit semasa, diperhatikan ketika ini terdapat kelompok awan aktif yang membawa hujan, terutamanya melibatkan negeri Pahang, Johor dan juga di sekitar bahagian pedalaman negeri Sembilan. Dengan keadaan kelompok awan membawa hujan ini yang ketika ini bergerak ke arah barat, keadaan negeri Selangor juga dijangka berpotensi untuk menerima hujan dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi yang dijangka akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Selain itu, kelompok awan yang agak tebal juga dicerap sedang berlaku melibatkan kawasan pantai negeri Sarawak, barat dan juga tengah negeri Sarawak yang menunjukkan keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku dan berpotensi untuk berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat pagi nanti. Untuk keadaan cuaca pada petang nanti pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta rebut petir berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar negeri Johor Utara dan juga bahagian pantai timur semenanjung. Selain keadaan hujan lebat juga berpotensi untuk berlaku di sekitar bahagian pedalaman pantai barat semenanjung pada petang nanti. Sementara itu, untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap juga berpotensi untuk berlaku di hampir kesemua bahagian melibatkan negeri Sarawak dan juga Sabah pada petang nanti. Selain itu, jangan lupa untuk ikuti Forum Iklim Kebangsaan Monsun Timur Laut dengan tema cabaran perubahan iklim. Bersediakah kita? Pada 6 Oktober 2022, hari Khamis nanti, 10.30 pagi melalui Zoom dan juga FB Live Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Kementerian Alam Sekitar dan juga Air. Baik, sekian sahaja dari Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi ini. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.